Es mati lampu. Nyala toh. Cahaya sana. Sip, nyala lampu. Nah. Baiklah, kali ini saya akan tutorialkan bubuk fosfor. Bubuk fosfor ini berupa serbuk. Dia sifatnya menyimpan cahaya. Jadi kalau posisi gelap, dia nyala. Kalau kita terangi dulu, kemudian kita kasih sedikit cahaya atau gelap, dia akan nyala. Kalau yang penasaran mungkin ada dulu di tasbih-tasbih. Yang tasbih warna begini, kalau kena mati lampu dia nyala. Fosfor ini kita campuri dengan banner. Banner ini sejenis kayak liur, biasanya dicat metalik atau cat mutiara, ada itu di toko cat ngoplos ada banner. Fosfor ini kita campurkan ke banner dengan 1 banding 3, bisa 1 banner 3 bubuk fosfor. Berhubung saya punya sedikit, saya akan tutorialkan fosfornya di tulisan ini, helm ini saja. Berikut tutorialnya. Setelah bidang yang kita ingin tadi kita tutup, berikutnya ini serbuk fosfornya yang telah dicampur dengan binder dan thinner, kita akan semprotkan ke bagian yang telah didasari putih tadi. Ini saya pakai paintbrush 0,5, cuma saya mundurkan ya jarumnya yang seperti kata sebelumnya. Ini langsung kita akan semprotkan ke semua bagian. Usahakan merata, soalnya ini emang rada susah cari ratanya. Kalau kita amati di paintbrush ini aja dia sudah nyala sebenarnya. Sudah, kalau kita gelapi begini nyala dia. Mungkin kurang cahayanya kurang jelas. Kalau penasaran praktek aja beli bahannya, nanti kutunjukkan toko atau alamat yang jual. Biasakan aduk sedikit-sedikit, aduk di sini ya, aduk di paintbrush dengan cara kayak kemarin, tutup depannya. Untuk depannya maka buihnya akan muncul, kemudian langsung semprotkan ke bagian yang kita ingini. Ini soalnya berupa serbuk, jadi dia gampang ngendap di bawah. Sama seperti glitter, tapi kalau glitter kan pori-porinya partikelnya besar. Kalau ini partikelnya lembut kayak tepung. Ini hasilnya setelah kita clear. Mungkin helmnya biasa ya. Kita akan coba matikan lampunya.
Tes mati lampu. Nyala loh. Mati lagi. Sebelahnya. Bentar, bentar. Ya. Tes fosfor. Ini tuh. Dia sifatnya menyimpan cahaya, jadinya harus kita cahaya dulu lebih lama. Habis itu kita coba matikan lampu. Tes mati lampu. Nah, keren toh? Nah. Hihi. Sekian dari saya, Coli Airbrush. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar Airbrush selanjutnya. See you. Oke.